Hai, perkenalkan nama aku Anugrah Nur Fadila, angkatan 2020. Jadi, kita sekarang lagi perjalanan menuju ke tempat salah satu wisata di Kabupaten Bantaeng. Nah, kita sudah tiba di air terjun di Sapu Bantaeng. Nah, sebelum masuk ke dalam air terjun, kita terlebih dahulu melakukan pembelian tiket. Nah, untuk tiket itu sendiri, orang dewasa itu seharga Rp5.000, sedangkan anak kecil Rp3.000, dan juga kita bayar parkir 1 meter itu Rp5.000. Wah, asyik sekali ya pemandangannya. Dari sini kita mendapat sebuah baruga, di mana baruga ini kita dapat melihat dari jauh seperti apa yang terjun. Adapun fasilitas yang tersedia di sini, yang pertama adalah kursi taman, di mana kursi taman ini ada beberapa tersusun kurang lebih 6 kursi taman. Sedangkan untuk sebuah gazebo itu ada tersedia sekitar 6 gazebo, 5 gazebo besar dan 1 gazebo kecil yang langsung menghadap ke arah air terjun tersebut. Dan juga ada 1 WC umum untuk pria dan juga wanita. Nah, bisa kita lihat sendiri kan seasri apa air terjun di Sapu Bantaeng. Air terjun ini terletak di Kecamatan Bisapu, Kabupaten Bantaeng. Kalau dari kota Sulawesi sendiri, dari Makassar ke Bisapu itu kurang lebih sekitar 77 km. Gak terlalu jauh kok, itu sudah terbilang dekat. Jadi ayo datang ke sini guys, ke waterfall Bisapu Bantaeng.